Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel Gusanto Antonio. Kali ini kita mau bermain asa otak. 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 448. Itu kan salah, Mas Tri. Coba dibenerin biar hasilnya sama, biar bener. Siap. Ya, siap. Syaratnya, persyaratannya gimana ini? 3 langkah. Iya. 4 tambah 4 tambah 4 mestinya kan 16. Iya, tapi kan ini kan 448. Jadi biar benar dibenerin. Cuman 3 langkah langsung jadi. Oh. Uyang juga ini. Ini hasilnya hasil nanti jawabannya jawaban asli apa jawaban asli? Oh, ya. Jadi yang dirubah dua-duanya nggak apa-apa sih, ini dirubah ini dirubah. Cuma ya, 3 langkah. Langkah ya. Tapi ntar hasilnya sama. Oh. Oh, orang-orang ini oke rewangi. Rolas. Ya, emang direwangi ini security. Rolas. Pak komandan tuh mau bantuin. Oh, salah. 4 tambah 4 tambah 4 12 sama dengan. Iya. Ya, bukan 16. Tuh. Ayo, Pak. Dibantu Mas Tri. Empat ditambah empat sama dengan 448. Ini salah. Ya. Biar benar. Cuman 3 langkah. Benar. Baru 1 menit 50 detik. Biar pikir dulu. Maksudnya biar benar sama dengan 12 apa biar benar maksudnya supaya ya biar benar misalkan nih 5 tambah 5 sama dengan 10 ya. Kalau nah ini kan hurufnya 3 4 4 8, nah ini kan ada tuh 2 3 juga biar sama, maksudnya biar benar. Ini kan salah, masa 4 tambah 4 sama 4 aturan kan 12, masa 448. Tapi cuma 3 langkah, anda langsung benar. Ayo Mas Ono, bantuin. Kalau jadi 12 ya susah. Iya. Susah, yang jelas ini berarti bukan 12. Ya udah, terserah, ayo. Iya. Cuman masalahnya. Ayo ya, bantuin ya. Biar benar, ini kan salah nih, 4 tambah 4 tambah 4. Masa 448. Dibenerin. Nah, ini maunya berarti enggak harus 12 sih, enggak harus sama dengan 12. Yang jelas ini supaya balance. Iya, biar bener lah. Iya, biar bener. Iya. Ya. Wis ya. Mulai pinter ya. Ayo, kayak kemarin juga pinter. Tapi digeser orang masalah ya. Masalah ya. Ya. Ayo. Satu, dua, nah harus sama kayak gini ya? Terserah, yang penting ya, dua, tiga langkah ya, langsung benar. Ini, kan ya. Ini baru dua, ya, dua satu lagi dong berarti.
24 tambah 8. Nah, iya, 4 tambah 11. 12 dong. 4 kan tambah 8 12. Dan sisa 1. Makanya ini belum. Iya, 12. Itu kan sisa 1. Empat tambah empat tambah empat kan aturan 12, masa 448 jadi harus dirubah. Kalau ini dirubah tiga langkah itu sama hasilnya. Gerangan BE. Gerangan BE. Ini cesar ember. Kalau enggak, terus tambah. Kalau 6 tambah 6 tambah 6 nih kayaknya nih. Saya tahu. Ayo bang, keseng. Coba ya. Ya. Satu. Ya. Dua. Dua. Terus. Tiga langkah biar hasilnya benar. Ya. Mana? Belum lagi. Wes kesang? Belum. Oh, belum. Oh, kesang balik nanti. Kesang yang baik ya. Oh, orang ngetes. Wah, rekodnya baru mantap-mantap. Wis lawas ya. Lawas. Coba nih. Satu. Anak turunnya belum, eh. Boleh ya. Dua. 646. Kit geser kayak gitu apa? Apa? Berapa apa? Penting tiga langkah. Tiga. Iya. Tambah 6 tuh. 12. 12. 4 tambah 4 tambah 4 12. Enggak, ini kan 6 tambah 6 12. Ini 4 tambah 4 tambah 4 12. Cuman ini belum sesuai jawabannya harus sumber. Iya. Tapi masuk akal. Cuman emang ini yang gitu. Ya, Tona tambah 6 12. Ya ini juga 12. 4 tambah 4 tambah 4 12. Terus udah berapa langkah itu? Ya emang ini kalau 3 langkah emang ini. Ya tadi kan 4 ya. Kalau tambahannya enggak boleh 3, harus 2. Kan tambah. Ya. Oh iya. Ulang. 4. Ini ya. Iya. Saya. Mas Rey, ngomongin disit kok disit. Orang bakalan nyerah Mas Rey. Ini juga pinter kok. Coba saya sekali lagi. Iya. Ya, itu berapa tuh? 0, 4, 8. 4 tambah 4, 48. Hah? 4 tambah 4 ini 44 44 tambah 4 48 48 ya. Ini 0 48 ya salah. Oh, tapi bukan sesuai harapan. Sesuai, gak sesuai. Ya. Bukan sesuai ekspektasi. Enggak gitu. Maksudnya biar hasilnya sama tapi kan ini 0 hasilnya juga lebih bos. Pokoknya hasilnya sama tuh sama 44-nya juga. Iya. Bentuknya 44 apa gimana ini? Makanya pertanyaannya belum spesifik ini. Masih itu berapa langkah tadi? Tiga langkah ini tadi. Ya, tapi kan 4, 4, 4. Kalau matematika 4 tambah 4 0 apa? Nolnya enggak ditulis. 48 doang. Kecuali tanggal baru nolnya ditulis. Kayak gini aja Mas Anto. Mas Anto pengennya maunya jawabannya sama seperti ini apa terserah supaya hasilnya kan gitu. Maunya 3 langkah tapi sesuai dengan matematika misalkan 3 tambah 3 tambah 3 9 berarti ya. Ini 9 ya.
Kalau ini 4 tambah 4 tambah 4 kan 12. Ya. Berarti di sini juga pokoknya nilainya kan 12. 448. Ya, berarti sininya harus 48 biar hasilnya sama segini. Oh. Ya, 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 paham. Serah? Belum, belum, belum. Berarti kuncinya tuh di sini nih. Tapi cuma 3 langkah. Ya. 1. Ya, mari. Kemen dulu ngomong. Untung lah. Gimana apa sih? Kasih sudah ya. 1. Ya. Ini 2. Tambah 4 lah. Sisa 1 ya. Yes. Kesang wes. 3 kurang 8 sama. Wes keseng wes keseng. Ya. Tadi tambahan ini. Iya. Nah. Kan tambah 1. Ini baru 1 kan? Iya. 2 444 dikurangin 4 kan 440 sama. Iya ya. Kan cuma 3 langkah. Bener orang. Ya mau bener, tapi jawaban ini juga tadi bener juga. Tapi kan kalau matematika enggak boleh ada nolnya. Kecuali tanggal baru ada nolnya. 03. Kalau penjumlahan enggak boleh ada nol. Ya wes, saya ingin nyongke gantian ya. Saya ingin rame kenang.